makanan yang satu ini bisa dijadikan ide jualan loh guys aku share resep bakso aci dengan rasa kuah kaldu yang mantap rasa bakso aci yang mantul beri taburan daun bawang seledri bawang goreng dan ini ciri khasnya beri taburan pilus nah untuk pilusnya ini beli jadi aja ya guys Tambahkan potongan jeruk limau di atasnya Nah seperti ini tampilannya Oke langsung aja kita ke video cara buatnya Pertama siapkan untuk adonan bakso acinya Nah ini 100 gram tepung terigu protein sedang saya pakai segitiga biru Atau setara dengan 10 sendok makan seperti ini ya Oke tuang ke panci 1 sendok teh penuh gula pasir, tujuannya supaya gurih ya, pakai gula pasir, bukan untuk memaniskan. Masako ayam, 1 sendok teh. 1 sendok teh datar, peres, garam. 1 sendok teh micin, opsional ya. Lada bubuk, setengah sendok teh. Bawang putih bubuk setengah sendok teh mau pakai bawang putih yang seger dihaluskan boleh. Aduk semua bahan, tambahkan 300 ml air putih, masukkan secara bertahap. Aduk, masukkan semua sisa air, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng supaya adonannya itu kenyal ya, tidak lembek. Aduk sampai tercampur masak biang sampai adonannya mengental ya terus diaduk jangan sampai gosong bagian bawahnya sudah mengental matikan kompor dan ini diaduk terus sampai kalis ya dan ini bisa langsung dicampur dengan tepung tapiokanya 250 gram tepung tapioka atau setara dengan seperempat kilo atau setara dengan 25 sendok makan seperti ini ya Masukkan secara bertahap Aduk Hati-hati karena ini masih panas Jadi pakai spatula dulu ya Tambahkan lagi Masukkan semua Sudah hangat Bisa diuleni pakai tangan Nah diuleni sampai tercampur rata Oke sudah selesai ini sudah siap untuk dibentuk Ambil adonan secukupnya Kemudian dibulat-bulatkan seperti ini ya Ini kira-kira tadi saya timbang kurang lebih 8 gram ya Satu bulatan sesuai selera saja untuk besar ukurannya Nah seperti ini ya ini saya bentuk polos tanpa isian dalamnya karena ini kan cilok ekonomis Nah kalau teman-teman mau diisi daging yang sudah direbus atau ayam silahkan ya Atau mau diisi telur puyuh juga boleh Untuk bakso aci tahunya yang ini, ini tahu goreng satu seperti ini ya Nah ini saya potong menjadi dua Nah kalau yang kecil-kecil ini satu tahu ini dipotong menjadi empat jadi sesuaikan saja dengan selera ya Oke ini satu tahu saya mau potong jadi empat Ini sudah dipotong, dipotong lagi Tuh seperti ini ya Belah tengahnya tapi jangan putus Kemudian ambil secukupnya adonan Nah, rata-ratakan ya, seperti ini ya. Lebarkan bagian atasnya sampai menutupi permukaan tahu. Tuh, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Satu resep jadi segini guys, langsung aja direbus. Tambahkan sedikit minyak goreng, kira-kira satu -kira sendok makan. Rebus bakso acinya ini sampai dia mengapung ya. Tapi kalau baru mengapung jangan langsung diangkat. Sudah mulai mengapung tapi belum semuanya, kita tunggu sampai mengapung semua. Sudah mengapung semua, rebus dulu sebentar lagi sampai cilok eh sampai bakso acinya berbalik sendiri, itu tandanya bagian dalamnya sudah matang sudah berbalik-balik sendiri artinya sudah matang ya. Rebusnya dengan api besar supaya matangnya bagus. Oke, ini matikan kompor, angkat dan tiriskan. Sudah matang. Cantik sekali ya. Putih-putih bersih. Untuk bakso aci tahunya ini dikukus ya. 10 menit dihitung setelah mendidih ya. 10 menitnya itu dihitung setelah mendidih. Bakso aci tahunya sudah matang dengan api besar saya mengukusnya oke ini siap untuk kita tiriskan seperti ini penampakannya yang sudah matang kita siapkan bahan untuk membuat sambelnya nah sambel Baso aci ini khas sekali ya ciri khasnya pakai cabai kering tapi kalau teman-teman nggak punya cabai kering pakai aja cabai biasa saya pakai 10 buah ini cabai kering cabai keriting yang sudah dikeringkan kemudian cabai kering rawit ini 5 saya pakai sesuai selera ya untuk jumlahnya cabai kering ini bisa dibeli di pasar banyak tapi kalau saya ini bikin sendiri jadi cabai yang sudah dicuci bersih masih segar taruh aja di kulkas seperti ini diamkan sekitar satu bulan atau lebih ya, taruh aja seperti ini jangan ditutup. Kemudian nanti dia bisa kering seperti ini. Nah, setelah itu baru disimpan di wadah dan disimpan di dalam kulkas. Jadi kalau perlu kita sudah siap. Nah, kemudian saya tambah cabe segar, cabe rawit. Nah, untuk banyaknya ini sesuaikan dengan selera. Cabe segarnya saya pakai 8. Oke, ini direbus sampai layu. Cabenya sudah direbus, ini langsung dihaluskan aja. Cabai yang sudah halus ditumis dengan secukupnya minyak. Oke, sambalnya sudah matang. Untuk membuat kuahnya, ini bumbu yang saya haluskan. 4 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah. Siapkan panci, beri minyak secukupnya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai matang dan harum bumbunya. 200 gram daging ayam yang sudah dipotong-potong. Masukkan saya potongnya kecil-kecil sekali ya. Kalau mau pakai tulangan ayam juga boleh. Yang penting ada kaldu ayamnya ya untuk rasa sedapnya. Tumis terus sampai berubah warna dan teksturnya menjadi kaku. Seperti ini ya. Tuh, ditumis terus sampai ayamnya berubah warna ayamnya sudah mengeluarkan air ya tuh sedikit airnya tuh tambahkan air putih tambahkan garam secukupnya lada bubuk secukupnya sesuai selera masako ayam secukupnya micin secukupnya rebus sampai ayamnya matang Ayamnya sudah matang. Jangan lupa koreksi rasa sesuai selera. Cek nanti ya e, resep lengkapnya di kolom deskripsi. Oke, matikan kompor dan siap untuk kita sajikan. Hampir lupa, daun bawang seledrinya belum dimasukin. Saya potong kasar ya, ini daun bawang seledrinya yang untuk di kuah. Untuk penyajiannya, tambahkan sambal secukupnya. Tambahkan kuahnya. Tambahkan bakso aci secukupnya ya. Jadi tidak direbus semuanya supaya tidak lembek. Ambil secukupnya. Merebusnya cukup panas dan mendidih saja ya. Nah, ini sudah mendidih. Matikan kompor dan siap disajikan. Secara tampilan menggoda sekali. Oke, langsung aja kita santap. Nah sebelum disantap kita peras dulu ini jeruk limaunya. Sebelum diaduk aku mau cicipin dulu kuahnya nih ya. Bismillah gurih sedap. Nah sekarang diaduk dulu ya. Aku review kuahnya dulu ya. Walaupun ini ekonomis tapi kuahnya mantap sekali guys. Nah, aku kan sering juga ya makan bakso aci di luar sana beli. Kalau menurutku, kuahnya lebih enak yang ini. Ini bakso aci tahunya enak banget, guys. Bakso aci bulatnya, bismillah. Hmm. Beneran, resep ini kuah bakso acinya itu enak banget. Baso acinya juga mantap kenyalnya dapat. Pokoknya recommended untuk dicoba ya, bisa dijadikan ide jualan atau untuk dihidangkan untuk keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.